Trump akui kekalahan, iktiraf kemenangan Biden. EU gandakan tempahan dos vaksin. Salam sejahtera, anda bersama saya Wan Lukman Mu'afisol dalam Berita Dunia. Susulan rusuhan ganas yang membawa kepada kematian di Capitol Hill, Washington. Sehari selepas kejadian, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam kenyataan video di Twitternya mendakwa amat terkejut dengan insiden. Beliau menyifatkan tragedi merupakan satu pelanggaran undang-undang yang jelas. I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. Dalam pada itu, Trump akhirnya reda dengan dan menerima hakikat dirinya tewas pemilihan Presiden Amerika. Beliau berjanji akan memastikan proses peralihan kuasa kepada Joe Biden selaku Presiden baru negara Uncle Sam itu berjalan lancar. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. Dua anggota Kabinet Pentadbiran Trump letak jawatan susulan rusuhan keganasan di Capitol. Peletakan jawatan dilakukan beberapa hari sebelum mereka perlu berbuat demikian bagi memberi laluan kepada pentadbiran baharu. Pemimpin yang meletak jawatan ialah Setiausaha Pendidikan Betsy DeVos dan Setiausaha Pengangkutan Elaine Chao. Menurut DeVos, beliau tidak boleh menerima insiden rusuhan terbabit. Beliau menyifatkan tragedi sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Justru sebagai anggota pentadbiran kerajaan, beliau perlu meletak jawatan. Chao pula mendakwa insiden sepatutnya boleh dielakkan. Peletakan jawatan perlu dilakukan atas rasa tanggungjawab. Tindakan dua wanita itu bagaimanapun mendapat reaksi kurang senang beberapa perwakilan Parti Demokratik. Mereka menyifatkan tindakan DeVos dan Chao itu sebagai usaha cuci tangan. Ulama radikal Indonesia Abu Bakar Bashir yang dikaitkan dengan insiden pengeboman di Bali pada 2002 dibebaskan daripada penjara hari ini. Pembebasan dilakukan ketika skuad anti keganasan Indonesia Densus 88 kerap menahan beberapa anggota Jemaah Islamiyah kebelakangan ini. Menurut jurucakap penjara Rika Aprianti, Abu Bakar telah diserahkan kepada keluarga dan peguam yang menjemputnya di penjara. Ulama berusia 82 tahun itu ditahan pada 2009 atas tuduhan terbabit kegiatan keganasan. Pada 2011, dia dijatuhi hukuman penjara 15 tahun kerana didapati membiaya kem latihan pengganas di Aceh. Beliau dibebaskan setelah hukuman dikurangkan kepada 55 bulan selepas mendapat pengampunan. Dua tahun lalu, ulama Indonesia itu pernah ditawarkan pembebasan awal atas alasan kesihatan namun ditolaknya. Abu Bakar didakwa mendalangi serangan pengganas paling kejam di Indonesia iaitu pengeboman di Pulau Peranginan Bali yang mengorbankan 202 bangsa pada 2002 meskipun tidak pernah dibuktikan dengan serangan itu.
Sementara itu, mereka yang terselamat dalam kejadian pengeboman di Bali pada 2002 mahu pergerakan Abu Bakar Bashir terus dipantau. Bebasan Abu Bakar Bashir itu harus tetap dalam pengawasan. Intinya Bashir pulang ke rumah, nah itu sudah haknya dia sebagai warga negara yang sudah dukung sesuai undang-undang. Tapi di dalam rumah pun dia tetap dalam pengawasan oleh pihak yang berwajib, termasuk siapa yang akan datang ke rumah Abu Bakar Bashir. Jangan sampai dengan pulangnya Abu Bakar Bashir akan muncul pelaku-pelaku baru yang akan menimbulkan suasana di Indonesia lagi. Saya tidak memaafkan. Kalau saya tidak memaafkan, saya tidak bisa menjalani hidup saya. Ya, polis. Karena kalau saya tidak memaafkan, jadi sakit. Sakit hati saya terus menerus. Dan itu mempengaruhi kehidupan saya. Makanya dari awal saya bilang, saya sudah memaafkan kejadian itu. Negara-negara miskin dijangka memperoleh dos pertama vaksin COVID-19 antara hujung bulan ini hingga pertengahan bulan hadapan. Demikian menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengarah Jabatan Imunisasi, Vaksin dan Biologi WHO, Dr. Keith O'Brien berkata, pemerolehan dan pengedaran 2 bilion dos vaksin dibuat secara global menerusi program COVAX. WHO menyasarkan 20% daripada populasi setiap negara disuntik vaksin menjelang hujung tahun ini. Ia dengan dana diberikan bagi 92 buah negara ekonomi berpendapatan rendah dan sederhana yang terbabit dalam skim ini. Sehingga kini vaksin COVID-19 sudah tiba di beberapa negara kaya termasuk Amerika Syarikat, Britain, Negara Kesatuan Eropah dan Kanada. Dalam pada itu, Kesatuan Eropah EU menggandakan tempahan vaksin keluaran BioNTech Pfizer kepada 600 juta dos. We have agreed with BioNTech Pfizer to extend this contract. With the new agreement, we could purchase a total of up to an additional 300 million doses of the BioNTech Pfizer vaccine. In other words, this will allow us to double the amount of doses of BioNTech Pfizer. Susulan kelulusan penggunaan vaksin COVID-19 keluaran China untuk kegunaan kecemasan di Brazil, São Paulo akan memulakan program vaksin secara besar-besaran bermula 25 Januari ini. Hoje, 7 de janeiro de 2021, hoje nós podemos celebrar essa data historicamente como a data da vida, a data da vacina do Butantan, da vacina de São Paulo, da vacina do Brasil. Viva a vida. Muito obrigado. Dalam pada itu, institusi perubatan Brazil, Institut Butantan yang juga salah sebuah pusat sains terkemuka dunia, mengesahkan program imunisasi dilakukan bagi mengelak lebih ramai dijangkiti. Estamos evitando casos graves, estamos evitando casos moderados, estamos evitando a internação hospitalar, estamos diminuindo o atendimento, a necessidade de atendimento ambulatorial, estamos apenas reduzido, de forma significativa, inclusive, as manifestações mais leves. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari ini menerima dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech, menjadikan beliau anggota Kabinet Pertama Republik itu mengambil vaksin COVID-19. Lee dalam catatan Facebooknya berkata, beliau menerima suntikan itu bersama Pengarah Perkhidmatan Perubatan Kementerian Kesihatan Republik itu, Profesor Madya Kenneth Mak. So I took the opportunity to have my own jab this morning and now I'm done. 30 minutes waited, nothing happened and I've got my card and the appointment to come back in 3 weeks time. It's painless, it's effective. And it's important. And I hope that Singaporeans will take it up when
as we roll it out. Turut menerima suntikan kakitangan Hospital Besar Singapura. Menurut Lee, kerajaan menyasar untuk memulakan proses vaksinasi kepada golongan warga emas mulai bulan depan dan diikuti kepada warga negara itu serta penduduk jangka panjang. Penghantaran pertama vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 ke Singapura ialah pada 21 Disember lepas. Republik itu telah memulakan latihan vaksinasi pada 30 Disember dengan petugas kesihatan di Pusat Nasional bagi Penyakit Berjangkit menjadi golongan pertama menerima suntikan vaksin. Di California, sekurang-kurangnya 166 buah trailer sejuk beku dijadikan bilik mayat sementara berikutan peningkatan jumlah kematian akibat COVID-19. Minggu lalu, negeri itu mencatatkan hampir 2,500 kematian menyebabkan kebanyakan bilik mayat di hospital penuh. Pengarah Perkhidmatan Kecemasan Negeri, Mark Gilarducci berkata, pelan pengurusan mayat secara besar-besaran dilaksanakan bagi membolehkan mayat diuruskan secara terhormat. Rancangan itu diumumkan setelah kajian data kemasukan ke hospital meramalkan kes kematian biasa akan turut meningkat selain kematian disebabkan COVID-19. Penumpang antarabangsa yang ingin memasuki United Kingdom akan diwajibkan menjalani ujian COVID-19. Ia antara usaha mengekang penularan varian baru virus berkenaan. Setiausaha pengangkutan Britain, Grant Sharps berkata, mulai minggu depan, semua pelancong antarabangsa perlu mengemukakan keputusan ujian negatif sebelum dibenarkan masuk negara itu. Ujian perlu diambil dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas. Mereka yang gagal patuh syarat akan didenda £500. Syarat sama turut terpakai kepada warga Britain. Selain itu, semua penumpang yang tiba dari negara-negara yang tidak termasuk dalam senarai gelembung perjalanan UK masih perlu menjalani kuarantin wajib selama 10 hari. Brisbane, Australia melaksanakan perintah berkurung sementara selama 3 hari. Ini selepas seorang pekerja di sebuah hotel yang menjadi pusat kuarantin dijangkiti varian baru COVID-19 United Kingdom, UK. Seorang tukang cuci dijangkiti varian baru itu daripada pelancong yang menjalani kuarantin di sebuah hotel di bandar tersebut. Bermula petang ini, lebih 2 juta penduduk di Brisbane perlu duduk di rumah dan hanya dibenar keluar jika ada urusan penting. Ketua Menteri Queensland, Anastasia Palaszczuk, memaklumkan pihak berkuasa kesihatan berusaha mengekang penularan varian baru tersebut dengan kadar segera. Varian tersebut didakwa lebih mudah berjangkit berbanding strain COVID-19 yang dikesan di negara itu. Parlimen Israel meluluskan peraturan perintah berkurung lebih ketat bagi mengekang penularan COVID-19. Ketetapan dibuat negara haram itu selepas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan perolehan tambahan bagi pembelian vaksin. Perintah berkurung kali ketiga yang dilaksanakan bulan lalu tidak banyak memberi kesan kepada angka jangkitan. Ekoran itu, Israel memutuskan untuk mengetatkan lagi peraturan pelaksanaannya. Menerusi ketetapan baharu, semua sekolah dan perniagaan yang diklasifikasi bukan perkhidmatan penting diarah tutup. Syarat-syarat lain yang dilaksana sepanjang perintah berkurung diteruskan. Penguatkuasaan bermula tengah malam ini selama 2 minggu. Ia mungkin dilanjutkan lagi bergantung kepada perkembangan kes jangkitan. Setakat ini, lebih 1.5 juta penduduk Israel telah menerima suntikan vaksin. Jepun diperintah bayar pampasan kepada hamba seks Korea Selatan pada Perang Dunia Kedua. Laporan lanjut terus bersama Berita Dunia.
China mengancam Amerika Syarikat bahawa negara itu akan membayar harga yang tinggi jika Duta Negara itu ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Kelly Craft meneruskan niat untuk mengadakan lawatan ke Taiwan beberapa hari lagi. Beijing tegas menentang mana-mana negara yang mengiktiraf Taiwan sebagai sebuah negara dan akan memutuskan hubungan diplomatik kepada negara yang mengiktiraf Taipei. Kementerian Luar Beijing menggesa Washington agar menghentikan provokasi yang boleh memburukkan hubungan antara kedua-dua negara dengan tindakan yang silap. China menggesa rancangan itu dibatalkan serta mengulangi dasar satu China yang mengekalkan Taiwan sebagai wilayahnya. Lawatan tersebut dikritik kerana mencabuli kedaulatan negara itu. Presiden Donald Trump telah menghantar beberapa pegawai kanannya ke Taipei sejak tahun lalu ketika dia berselisih dengan Beijing berhubung beberapa isu seperti perdagangan, keselamatan dan hak asasi manusia. Manakala lawatan Kraft pada 13 hingga 15 Januari ini hadir hanya seminggu sebelum pelantikan Presiden Joe Biden. Mahkamah Korea Selatan memutuskan agar kerajaan Jepun membayar pampasan kepada hamba seks Perang Dunia Kedua. Keputusan mahkamah itu dijangka akan menimbulkan kemarahan negara matahari terbit berkenaan. Perkara itu diputuskan dalam prosiding di Mahkamah Pusat Seoul. Hakim menetapkan pampasan juga perlu dibayar kepada ahli keluarga hamba seks berkenaan. Dalam ketetapan itu, mahkamah memutuskan agar setiap mangsa dibayar $91,000 setiap seorang. Mahkamah menyifatkan perhambaan seks merupakan suatu bentuk eksploitasi. Ia merupakan perkara yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tuntutan sivil berkenaan merupakan kes pertama seumpama yang dibicarakan di Korea Selatan. Perkara itu diputuskan mahkamah biarpun ia bertentangan dengan perjanjian antara Seoul dan Tokyo yang dimeterai pada 1965. Berdasarkan kata sepakat itu, kedua-dua pihak setuju bahawa isu berkaitan Perang Dunia Kedua antara mereka telah selesai. Kerajaan baru Venezuela memulakan siasatan terhadap pemimpin pembangkang Juan Guaido atas tuduhan rasuah. Ia akan diketuai Jose Brito yang telah memutuskan hubungan dengan Guaido. Perkara itu diumum dalam sidang parlimen pada Khamis. Siasatan akan dilakukan Suruhanjaya khas. Por eso hemos conformado una comisión especial para que se investiguen esos crímenes, para que se saque a la luz pública los desmanes cometidos, para que cada venezolana y cada venezolano sepan los alcances del daño al que sometieron a la vida pacífica de la República Bolivariana de Venezuela. Y no puede... Siasatan akan dilakukan secara telus dan teliti. Menurut Rodriguez, hasil siasatan akan diumum kepada orang ramai agar menjadi pengajaran buat semua. Tahun lalu menyamai rekod 2016 sebagai tahun paling panas yang pernah dicatatkan. Ia berdasarkan data oleh Perkhidmatan Perubahan Iklim Copernicus Kesatuan Eropah. Selepas musim sejuk dan musim nuruh yang hangat di Eropah, benua itu mengalami tahun terpanasnya pada 2020. Sementara benua Arktik mengalami kepanasan melampau dengan kepekatan atmosfera menyebabkan pemanasan planet terus meningkat. Pengarah angkasa di Suruhanjaya Eropah, Matthias Peschke berkata, ia menunjukkan betapa hampirnya dunia berada di ambang malapetaka iklim. Seperti gelombang panas di darat, panas melampau boleh mempengaruhi lapisan permukaan laut yang mungkin mengakibatkan beberapa peristiwa termasuk tragedi seperti banjir, kemarau dan kebakaran selain taufan tropika serta ribut. Menurutnya, suhu purata global pada 2020 adalah sekitar 1.2 darjah Celsius yang dilihat melebihi tahap pra-perindustrian pada era 1850 hingga 1900.
Ibarat ditelan bumi, sejumlah kenderaan di sebuah hospital di Naples, Itali tenggelam dalam insiden tanah mendap. Pihak berkuasa bagaimanapun mengesahkan tiada kecederaan dan kemalangan jiwa berlaku. Kejadian berlaku di Hospital Ponticelli, Ospedale del Mare. Mendapan melibatkan kawasan seluas 500 meter persegi. Kejadian mengakibatkan kereta yang diletak di kawasan tempat letak kereta tenggelam. Sejurus insiden, pasukan penyelamat digerakkan ke lokasi. Kawasan hospital termasuk pusat rawatan COVID-19 ditutup bagi memberi laluan kepada kerja baik pulih. Insiden turut mengakibatkan bekalan air dan elektrik ke hospital terputus. Punca sebenar insiden masih disiasat. Kejadian mendapan tanah merupakan perkara yang sering berlaku di Naples. Pada 2019 sahaja, 20 kejadian seumpama dilaporkan terjadi. Turki pada Khamis melancarkan satelit komunikasi Turksat 5A ke orbit. Pelancaran dilakukan di Pusat Angkasa Lepas Kennedy di Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat oleh syarikat teknologi SpaceX menggunakan roket Falcon 9. Menurut Kementerian Pengangkutan dan Infrastruktur Turki, satelit itu akan berada di orbit selama 4 bulan dan memulakan perkhidmatan pada separuh kedua 2021. Turksat 5A dianggap satu daripada satelit generasi baharu yang memberi peluang kepada Turki untuk meningkatkan kemampuan di angkasa lepas. Dengan pelancaran satelit itu juga, ia akan melindungi hak orbit negara tersebut selain menyediakan perkhidmatan komersial melalui penyiaran serta komunikasi, terutamanya perkhidmatan internet jalur lebar ke kawasan luar bandar. Turksat 5A akan mengambil masa 140 hari untuk memasuki orbit sebelum satelit diuji selama sebulan. Ia akan dikendalikan di kemudahan Turksat di ibu kota Ankara. Persekutuan Badminton Dunia BWF menggantung seumur hidup tiga pemain badminton Indonesia dan seorang eksekutif syarikat peralatan sukan warga negara Malaysia kerana kesalahan mengatur perlawanan. Melalui satu kenyataan, BWF juga memaklumkan lima lagi pemain Indonesia digantung antara 6 dan 12 tahun serta masing-masing didenda antara $3,000 hingga $12,000. Lapan pemain Indonesia itu melakukan kesalahan berkenaan ketika bertanding dalam kejohanan peringkat rendah di Asia sehingga 2019. Unit Integriti BWF mendapati tiga pemain yang digantung seumur hidup itu bertindak mengatur dan menyelaraskan pemain lain untuk terlibat dalam tingkah laku tidak jujur. Panel pendengaran bebas BWF mendapati pemain terbabit melanggar peraturan integriti badminton dengan mengatur, memanipulasi dan melakukan pertaruhan perlawanan. Seorang rakyat Malaysia yang menjadi wakil eksekutif barangan sukan turut digantung dari terlibat dalam kesemua aktiviti berkaitan badminton seumur hidup. Menurut kenyataan tersebut, individu itu telah mendekati pemain antarabangsa dan menawarkan wang untuk memanipulasi perlawanan. Dia didapati menyalahguna kedudukan dan pengaruhnya sebagai eksekutif dalam jenama sukan dalam usaha untuk merosakkan badminton antarabangsa dan memperkayakan dirinya sendiri. Perlumbaan Rally Dakar, Stephen Peter Hansel melebarkan kelebihannya pada peringkat kelima perlumbaan dari Riyadh ke Al-Qusumah di Arab Saudi. Pelumba dari Perancis Peter Hansel yang dikenali sebagai Mr. Dakar telah mencipta rekod kemenangan sebanyak 13 kali bagi kategori 2 dan 4 roda. Dia menamatkan peringkat kelima di tempat ketiga dalam perlumbaan sejauh 456 km. Pesaing terdekatnya pelumba Qatar dari pasukan Toyota, Nasser Al-Attiyah pula berada di tempat keempat yang juga pemenang ketiga kali Rally Dakar. Juara bertahan Carlos Sainz dari Spanyol kekal di tempat ketiga keseluruhan namun ketinggalan 48 minit di belakang pendahulu. Dalam saingan motosikal, pelumba dari Afrika Selatan, Genial De Villiers memenangi peringkat kelima
meninggalkan pendahulu Kevin Benavides yang mengalami kemalangan dan patah hidung. De Villiers melengkapkan jarak 456 km bersama jentera Toyota dalam masa 5 jam 9 minit 25 saat menamatkan perlumbaan 0.58 saat di depan rakan senegara Brian Barakwanath yang memperoleh satu lagi penamat podium tahun ini selepas menduduki tempat kedua acara prolog. Aksi pusingan ketiga Piala FA Inggeris melibatkan perlawanan Aston Villa menentang Liverpool pada awal pagi esok kini menjadi tanda tanya. Ia susulan terdapat kes positif COVID-19 terbaru direkodkan dalam skuad utama Villa. Aston Villa dalam satu kenyataan memaklumkan kelab berkenaan telah menutup pusat latihan mereka untuk proses nyahkuman. Dalam masa sama, beberapa pemain dan kaki tangan pasukan telah dikuarantin. Ketika ini, pihak penganjur Piala FA Inggeris masih lagi membincangkan berhubung status perlawanan tersebut. Bagaimanapun, sudah ada kabar angin bahawa aksi melibatkan Villa dan Liverpool terpaksa ditunda. Sementara itu, satu kenyataan yang dikeluarkan FA England memaklumkan pihaknya dan Aston Villa sedang bekerjasama erat untuk memastikan perlawanan pusingan ketiga Piala FA dengan Liverpool dapat berjalan seperti yang dijadual di Villa Park. Pengesahan akhir akan dilakukan berdasarkan keputusan ujian saringan tambahan yang dilakukan. Jurulatih Real Madrid Zinedine Zidane kini dikuarantin selepas menjadi kontak rapat kepada individu yang diuji positif COVID-19. Perkara tersebut didedahkan oleh media tempatan Spanyol pada hari ini. Bagaimanapun, Real masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung laporan tersebut. Laporan berkenaan memaklumkan Zidane telah dimaklumkan menjadi kontak rapat semalam dan telah mengambil langkah untuk menjalani kuarantin. Jurulatih berkenaan juga dilaporkan tidak turun untuk sesi latihan Real bagi persediaan menghadapi perlawanan menentang Osasuna Sabtu ini. Difahamkan jurulatih warga Perancis itu masih menunggu keputusan ujian COVID-19 bagi tindakan susulan. Jadi ancaman, namun acara tahunan Festival Ais Harbin di China tetap diteruskan. Dalam festival itu, puluhan menara dan istana dihasilkan daripada ais dan dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni. Visual Festival Ais Harbin menutup tirai berita dunia malam ini. Terus patuh SOP, bersama-sama kita putuskan rantai COVID-19. Jangan lupa imbas Mais Sejahtera di mana jua anda berada. Saya Wali Kemanofisol, Assalamualaikum.